Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat, segenap jamaah laki, jamaah bini, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, para tamu undangan, wali santri, dan segenap anak-anakku, santriwan maupun santriwati, siswa dan siswi dari semua jenjang pendidikan yang dikelola oleh Pondok Pesantren Sirajul Huda, saya yang hormati, saya yang cintai. Alhamdulillah, jelu niki tiap lungguh masjid ngiring tepai cayang ke ican sehat walafiah, sehingga tiap lungguh baut sarang-sarang hadir dalam rangket ngiring hadiri acara pelepasan tasyakuran dan wisuda. Bijajarin tiang pelinggi misal insyaallah mudah-mudahan pengiringan niki tercatat selaku perombok amal ibadah serta terima serta teredak sedisada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena acara puncak, acara inti sampun telaksanaan niki ibarat penganten sademeninggas tekawin mundek narak entah nini konsentrasi saklaina mele naru tame kamar ye kayen pelunggum sami mangkin demen wahinggas wisuda bijajari muk kayun nyerak-nyerak aru-aru mantuk. Para hadirin wal hadirat, lek dalam hal tiang pelinggih menyerahkan ataupun mempercayakan bijajari terserah ojok pondok pesantren, sangat berbeda pola tiang pelinggih lamun terlalu serah ataupun lalu daftarang bijajari ya sekolah lek taok-taok sak lain selain pondok pesantren. Sak pertama adalah tiang pelungguh lamun telik pondok pesantren arak nilai bonus, arak nilai lebih lamun lek sekolah-sekolah lain lek luah pondok pesantren. Teajah ilmu, ilmu umum, merentan matematika, IPA, IPS, geografi, napi jaga endaharan. Lek pondok pesantren jua bijajari menikmati pelajaran-pelajaran nike. Napi jari bonus, napi jari kelebihan, napi jari unggulan, hadiah tiang pelinggih seserah bijen tojok pondok pesantren. Lamun tes lalu sekolah ataupun daftaran bijen lalu sekolah, demen berangkat sekolah ulek niki selesai urusan. Demen wah berangkat ulek jam pitu, ulek bares jam setengah dua, selesai masalah. Nenten arak malik ruan kewajiban tanggungan tiang pelinggih. Lepaslah kontrol tiang pelinggih. Ndik narak penjagaan tiang pelinggih. Ndik narak ruan kontrol tiang pelinggih. Ndik narak ruan pemeriksaan tiang pelinggih. Tipak bijajari. Lagu lamun tengiring serah pemondok ataupun tamak bijajari lek pondok pesantren.
ndek sekedar oleh jam pitu sampai jam sekek setengah dua, bahkan oleh onek setengah empat wan tak turas, oleh setengah empat wan tak turas wan tak terduduk. Yang kembe adalah bareng-bareng tawajuh, bareng-bareng menghadap, bareng-bareng secara zahir batin menghadap di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam aurat dan azkarnya. Wirid wan tak mulai, zikir wan tak mulai, sak belum tentu lek balen tiang pelinggim sendiri belum tentu temele duduk bijajari. Bahkan mungkin dengan toaan pun masih lelap, masih lelap, masih nyenyak tiram, masih mensari dengan toaan setengah empat. Lamun lek pondok pesendok pesantren, baun de pelunggum periksa bahwa ya tahun pada turas, ya tahun pada ngase, ya tahun pada terduduk, minimal sejam sendik man subuh watak mulai doang. Doang tuan guru, doang diri, doang keluarga, doang kedengar dua dengan toaan. Tuan guru juga sebagai pengasuh ndek maik penyari, bahkan genangan linangan tetesan air mata selalu menetes bilang malam sapenggitan adalah bija jari niki tedoang. Mudah-mudahan jadi dengan sak bermanfaat, mudah-mudahan jadi dengan sak berguna, mudah-mudahan sak mau ilmu manfaat, ilmu barokah sampai pada waktunya pulang ke masyarakat membawa ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Di tempat-tempat lain nentenara terkecuali yang berbasiskan pondok-pondok pesantren. Ya awinan mungkin masya Allah lek pondok-pondok pesantren nuk ngantri dengan teh. Lembaga-lembaga salek luah bahkan arak lek peraya sekek dikis SMP nutup telu tahun berturut-turut ndek narak murid tertutup isi pemerintah tehibahang ojok Kementerian Agama terubah menjadi sanawiyah, terubah jadi pola pondok pesantren. Baun decek kemangkin pondok-pondok pesantren searak lek Lombok napi lagin salek luah Lombok, napi lagin salek luah napi aran, napi lagin salek Jawa. Lek pondok pesantren searak lek Lombok niki watak ngantri berdaftar isi kanden kembe karena mangkin niki masyarakat wanta idap manfaat, wanta idap ruan keberkah, wanta idap ruan keunggulan. Sandek narak lek tau-tau salain terkecuali adalah memasukkan tamak bijajari niki lek pondok-pondok pesantren. Sak mangkin niki masya Allah sendek man puasa lalu tang tama jok tolik penjara le LP searak le peraya ta. Isin LP niki arak satak enam dasa siwa pondok pesantren salik peraya niki le julun Polres. Isin arak satak enam dasa siwa, arak teluolas isin koruptor, arak siwa isin dengan nina, arak satus teluolas isin adalah dengan satu penjara isi sebab narkotika, isi sebab narkoba. Usia rata-rata penikmat narkoba niki adalah mulai oleh umur 15 sampai umur 13 tahun. Napi artin lamun wah umur 15 menikmati ruan barang haram niki, napi lagin sawah ya lebih dewasaan malik. Sebabnya adalah ndek nlek pondok pesantren, ngaji nendek nlek pondok pesantren. Mu alhamdulillah makin niki ya jadi rebutan pondok-pondok pesantren. Insya Allah pondok pesantren niki aman, tentram, sejahtera. Lek samping temau doen para tuan guru, doen bijajari, doen seluruh murid searak mondok lek pondok pesantren teralirkan tipak tiang pelinggim sebagai dengan toa. Nah, insya Allah mudah-mudahan pelunggum sami bijajari sak baru sampun tewi sudah.
baik mulai oleh tingkat TK, PAUD, sampunang nek bergeser ojok tau-tau sak lain. Debejak ke sila le pondok-pondok pesantren, tamak le ibtidaiyah, tamak le SD, SD searak le dalam pondok pesantren. Sa lulus ibtidaiyah bejak ken malik le pondok-pondok pesantren, le tingkat sanawiyah, le tingkat aliyah, le tingkat jenjang-jenjang searak sa sampun tesiapang isi pondok pesantren. Karena diakui bahwa pondok-pondok pesantren niki adalah bisa melahirkan pemimpin-pemimpin nasional. Wakil presiden tiang pelinggih adalah jebolan pondok pesantren. Kiai Haji Hasyim Muzadi adalah jebolan pondok pesantren. Presiden tiang pelinggih sampun laik adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid adalah jebolan pondok pesantren. Menteri-menteri searak, pejabat-pejabat searak mangkin niki, napi lagin kelas bupati, napi kalagin gubernur, luean mangkin niki adalah jebolan alumni-alumni pondok pesantren. Mudah-mudahan jua bijak jari tiang pelinggih searak lek niki Sirajul Huda. Mudah-mudahan den sekedar jari RT, mudah-mudahan den sekedar jari kadus, mudah-mudahan terlahir lek tau niki pemimpin-pemimpin searak lemak ya jari bupati lek tau niki, amin. Arak lemak terlahir jari DPR lek tau niki, amin. Mudah-mudahan arak lek bijak jari sesampun tewisuda baru niki, mudah-mudahan arak ya jari bupati, jari gubernur, jari menteri, amin. Lagu pejuluk tiang juluk. Nggih. Karena kembe lek pondok pesantren niki ya tau teajah adab ataupun akhlak. Adab ataupun akhlak berbintan teman hargai ilmu, berbintan teman hargai guru. Muntang indang-indang ya baru sak keluwe ente wisuda, arep pira keluwe ente wisuda selapu nolek PAUD sampai aliyah. 115 sekek-sekek ndek narak salak entan salaman sekek-sekek ndek tangek sebutang taon Sabtu sak julu menghadiri acara yang sama lagu ndek nolek pondok pesantren keluwe narak pituk likur kanak. Ndek tanya sebutang tahun karena nu rapet teta. Arak pituk likur dengan tewi sudah marak ruan niki. Demen wate menu isi napiaran kepala sekolah besalaman. Kance tamu undangan marak sabaru. Sak make pituk likur niki sekek-sekek ndek narak kena entan selaman. Sak pituk likur. Bau pelunggu menilai makin kanak-kanak dedare-dedare bajang-bajang niki lamun selaman bedaitkan ce guru berembin dan selaman engkah teseruk kiman makin sak sunat adalah takbilul yaddi. Takbil artin adalah mengecup, teseruk, tecium. Mangkin niki ingkah takbil lagu napiaran alasku lasak niki arti nempel demak iman guru tempel tulis sangkep mbetan salaman tempel tulis sangkep mbelangan mau ajaran Yahudi ada saran Nasrani dengan Yahudi doang sak salaman menuntan. Lamun tiang pelinggih niki ja adalah at-takbil yakni mengecup cium, mencium tangan guru adalah ibadah bukan adat. Beda antara adat dait ibadah. Bahwa di pondok pesantren alhamdulillah tiang pelinggih teajah berbentat menghargai, menghormati guru, berbentat takzim terhadap ilmu. Lamun tengaji
lek ta'limul muta'allim. Lamun lek pondok pesantren apal naran kitab niki, kitab ta'limul muta'allim. Arak tulisan, baik yang tulisan Nabi jaga, arak lek kertas, sak tercabik wah robek. Yang koran ataupun majalah, Nabi lagi berupa Quran ataupun kitab, Nabi lagi nak berupa hadis ataupun kalamullah, berupa kertas jamak-jamak lagu arak tulisan tesunatang teanjurang teajah tisik kitab bait pungut kertas senu taok poluk lek taok sak terhormat. Kemben siapa tahu bahwa tulisan searak lek dalam kertas senu adalah merupakan lembaran ilmu sak berserakan. Yen tat ngiring tajah berben tat ngiring hargai dan menghormati ilmu. Berembe malik lamun teh hargai dengan saepen ilmu, yakni dengan saajah tiang pelenggi, dengan sajari gurun tiang pelenggi. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hasyim Asy'ari nyeken sak mondok lek niki Bangkalan. Wan tak alim, wan tak pinter, wan tak cerdas, wan tak hebat. Lumbar ngaji ojok Kiai Haji Khalil Bangkalan. Ndek nyerak-nyerak teterima. Ndek nyerak-nyerak terus terdaftar, ndek nyerak-nyerak terus tersambut, ndek. Teujin julu isi kiain, teujin julu isi guru. Baru berniat doang yang lalu beguru, antak teuji. Berbentan teuji. Hasyim, leteang kenyur, bawang kekenyaman. Le atas lolon nyur niki luwe semangah. Jawaban Ki Hasyim Asy'ari, ya Kiai, ndek tang tau belete. Lamun ndek tau belete kebaitang kema anjah. Lalu tebaitang anjah. Le atas nyur niki luwe semangah. Demen wa sampe pocok nyur niki tealih terus anjah niki. Tealih anjah. Tebilin ngaji, tebilin sorogan, tebilin lumbar lalu berdakwah si Kiai Hasyim, si Kiai Haji Khalil Bangkalan. Teadek ang dek nuah terlalu teketuan tuanang selama telu jelu telu malam mendot tule atasnya. Dek mbani entun kembek karena dek man arak perintah oleh guru. Coba bayangan. Le atas lulun nyiur madek tetelu jelo telu malam. Searak le nyiur seno adalah semangat luwe. Ini tak tilah kira-kira. Lamun kira-kira santri si Rajul Huda ya nendot tawen dek. Ini tak nendot betah tawen dek. Lamun kebetulan jauh HP mungkin tu le atas nyiur ton telpon dengan toaan. Niki adalah ruan ketakzim murid terhadap guru. Ndek man mulai nerima ilmu walaupun sehuruf oleh Kiai Haji Khalil Bangkalan. Ndek man mulai ngaji wanta te uji julu taek lolo nyur. Ndek ente pentun sampai telu jelo telu ma. Berembe ruan upak berembe tantu pak Kiai Hasyim Asy'ari. Sida-sida Allah Ta'ala sa taat daik bakti oleh perintah guru. Seluruh dunia mangkin niki adalah tertuju kepada organisasi besutan ataupun yang dirintis yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yani bilang tau, bilang gobok, kaset, TV seluruhnya adalah mendendangkan syairan-syairan besutan karangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Luar biasa. Niki lamun tiang pelinggi beradab
jaga titi tate sopan santun ti Pak Guru. Nah insya Allah lek samping ilmu setiang pelinggim peroleh, di samping modal kecerdasan tiang pelinggim, ia jadi modal tak adalah akhlak, ia jadi modal tiang pelinggim adab, ia jadi modal tiang pelunggum adalah moral, berbintat ngiring hargai, berbintat ngiring hormat ti Pak Guru. Datuk Lopan berbintan hormat ti Pak Guru. Almarhum almaghfurlah Tuan Guru Lopan entan hormat ti Pak Guru. Ndek man-man nek beselewanan, ndek man-man nek liwat, napi lagi nek betempuh kance gurun. Ya gurun almarhum Tuan Guru Lopan Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Ya lumbar jok keruak. Ya lumbar ngaji jok keruak. Ngelening juluk langan pancor selong terus le niki jeruaru. Napi aran niki Kelayu terus ya ampun terus jok keruak. Napi adab napi caren padahal gurun beliau adalah le Mekah tahun melenggih Tuan Guru Haji Umar Kelayu. Lagu karena gobok gempeng, lagu karena dusun dasan, ya tahun melenggih, ya tahun telahirang Tuan Guru Umar adalah lek Kelayu, oleh pancor sampai keruak dan bani pasang sandal si Tuan Guru Lopan. Kembet takzim hormat ti Pak Guru. Munti yang pelenggih makin ndek terjauhan, ndek lekak sandal isi nek hormat guru, bahkan sampai sandal gurun bisnisin jauhun. Berbintan tak ini mau ilmu manfaat, berbintan tak ngiring ini mau ilmu sabarokah. Kurang tante hargai guru, kurang tak ngiring hormat ilmu. Maka lek samping kecerdasan moral tiang pelinggim, ia jadi modal tertuntut ilmu, lek samping cerdas, lek samping zaka keintelektualan, kebecat tesa nangkap, becat tesa nyerap, dia jari modal awal tiang pelinggim adalah ta'ziman wa takriman wa tasyrifan, memuliakan kepada guru, memuliakan kepada dengan sawah mau ajah. Marabasan Imam Napiran, marabasan Imam Ali karramallahu wajhah, ana abduman allamani harfan, aku adalah budak oleh sayi jajua wah mau ajah kewalaupun sehuruf. Searan budak yang tekembik-kembik teh. Napi lagin sekedar tejewer, napi lagin sekedar tecubit, napi lagin sekedar ya tepliset kentok. Yang terjual sandak pun siap Sayyidina Ali isi dengan sawah mau ajah sehuruf. Niki ruwen didikan, niki ruwen pengajahan, niki ruwen tat ngiring te ajah. Berbintan ngiring hargai guru. Sehingga tiang pelinggim insyaallah mudah-mudahan bijajari sesampun terima ilmu lek niki pondok pesantren Sirajul Huda, mudah-mudahan teican keberkahan asrar hikmah ataupun rahasia-rahasia searak ya tercurahkan tipak bijajari sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dawak tengiring sarang-sarang berdoa, isi doa sesampun napiaran tersusun isi Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barakah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimnal ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih wa qarabatillana fi dinina ma'a ahlil qutri unsa wa zakar rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birrida minkal uyud
Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhir la atqiya ulama نهضى بالخير ونكفى كل ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا وصلاة الله توسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن يعذب وعصاك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة kurang lebih tunas maaf waffaqanallahu wa iyyakum fima yuhibbuhu wa yardah wa huwal muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.